Alhamdulillah, pertama syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi berbahagia ni dapat kita sulamkan pagi ni dengan majlis ilmu. Jadi mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi beri manfaat dan kebaikan kepada kita insya-Allah. Dan dalam hati Allah Tuan Pengerusi Majlis, seterusnya kepada Tuan Imam para Bilal, Tuan Noja, jawatan kuasa masjid dan seluruh ibu-ibu, kakak, ayah, abang, saudara, adik yang saya sayangi dan saya doakan dengan kebaikan sekalian. Okey. Ceramah kita mengenai kemerdekaan. Okey, sebentar dan di bawah nanti pun kita ada pameran mengenai kemerdekaan. Jadi saya nak bawa beberapa bab pada pagi berbahagia ni. Yang pertama, bab pertama mengenai jati diri. Jati diri, apa maksud jati diri? Jati diri ni identiti, kan? Ataupun sifat ataupun ciri unik, ciri-ciri yang istimewa pada kepribadian seseorang ataupun sesuatu bangsa. Okay? Jadi jati diri ni penting. Saya nak bawa beberapa contoh untuk kita mudah faham. Maksudnya dia ada identiti, dia adalah satu maksudnya keistimewaan, ciri unik seseorang ataupun juga satu bangsa tu. Saya nak bawa beberapa contoh tuan-tuan sidang. Saya nak bawa mula-mula kita bawa kisah Bani Israel lah. Bani Israel satu bangsa yang Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan banyak para nabi dan juga rasul. Jadi Nabi Ibrahim, dia ada dua orang isteri yang masyhur. Satu Siti Sarah, satu Siti Hajar. Kalau ikut tahun dia, Nabi Ibrahim ni dalam 1800 tahun sebelum Masihi. Kita kan 2024 kan, dia 1800 tahun sebelum Masihi. Nabi Ibrahim lahir dekat satu tempat bernama Ur, kan, di zaman Mesopotamia. Dulu zaman Nabi Adam AS, kemudian berlaku banjir besar. Lepas banjir besar, manusia tidak mempunyai catatan mengenai manusia. Zaman tu dipanggil Ubaid period. Nanti tuan-tuan boleh search, tambahkan pengetahuan, dipanggil Ubaid period. Jadi manusia hilang catatan. Catatan pertama manusia ada semula iaitu pada Mesopotamia. Kan? Kenapa ada catatan? Sebab orang Mesopotamia orang yang ada kembali tulisan. Lepas tu barulah Mesir lama. Okey. Jadi itu Nabi Ibrahim hidup. Jadi Nabi Ibrahim ada dua orang isteri yang masyhur, satu Siti Sarah, satu Siti Hajar. Daripada Siti Hajar lahir Nabi Ismail, lahir bangsa Arab. Daripada Siti Sarah lahir Nabi Ishaq. And Nabi Ishaq anaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub ni nama lain dia adalah Israel. Sebab tu Bani Israel anak-anak Nabi Yakub. Kan? Gelaran nama lain bagi Nabi Yakub adalah Israel. Jadi Bani Israel anak-anak Nabi Yakub. Kan? Alaihissalatu wassalam. Jadi kita semua tahu kisah Bani Israel daripada Nabi Yakub ada 12 anak. Satu seorangnya nama Nabi Yusuf yang kemudian dibuang pergi ke Mesir. Kan? Kemudian semua Bani Israel pindah ke Mesir. Lama berada di Mesir, akhirnya menjadi hamba kepada Firaun. Lebih kurang 1300 tahun sebelum Masihi, Nabi Musa bawa balik dia. Maksudnya pergi ke Baitul Maqdis. Kan? Sesat 40 tahun. Sampai di Baitul Maqdis, maksudnya
hidup mereka dengan orang Arab Palestin yang memang berada di sana. Kemudian lebih kurang 1000 tahun sebelum Masihi, ada satu orang raja. Nama raja ni iaitu Jalut. Nak serang Baitul Maqdis, Allah datangkan satu orang bernama Talut. Jadi kalau kita baca surah dalam Al-Quran, Baqarah tu Allah cerita berperang Talut dengan Jalut. Antara yang sama-sama dia adalah satu orang budak kecil namanya Daud, Nabi Daud. Kemudian Nabi Daud dapat membunuh Jalut. Kemudian Nabi Daud ni ada anak namanya Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam, semua kita tahu kan. Maka Nabi Sulaiman menjadi raja Bani Israel bagi sekitar Palestin. Kemudian pada 586 sebelum Masihi, satu orang raja daripada Iraq namanya Nabuchadnezzar serang Palestin, hambakan semua orang Palestin termasuk Bani Israel. Jadi Bani Israel lama pernah menjadi hamba. Ketika dalam tempoh menjadi hamba tu pun Allah utuskan rasul juga pada dia. Dan antara nabi yang dilantik ketika tempoh penghambaan tu Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli tu makamnya berada di Iraq, di Babylon. Di Babylon waktu tu dia tengah diperhambakan. Berlalu masa sampai zaman Nabi Isa alaihissalam. Waktu zaman Nabi Isa, Palestin berada bawah kerajaan Rom. Kan? Maka Bani Israel berada di bawah kerajaan Rom. 70 Masihi dia memberontak, Rom habiskan dia daripada Jerusalem. Dia tak ada negara bermula pada tahun 70 Masihi. Sampailah kemudian datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad lahirnya kalau tahun Masihi 570 Masihi. 570 Masihi Nabi lahir, Bani Israel ada dekat Madinah. Nabi berhijrah, Nabi dapat wahyu semua. Kemudian berlaku peperangan dan sebagainya, maka dia bertebaran, dia berkumui, tak ada negara. Satu benda yang boleh kita pelajari tuan-tuan sekalian, selama hampir 2000 tahun tak ada negara, dia masih boleh mengekalkan tulisan dia, bahasa dia, dia punya budaya dia, dia punya agama dia. Itulah yang dipanggil jati diri. 2000 tahun tak ada negara, banyak bangsa-bangsa lain hilang daripada sejarah. Saya kalau bawa orang pergi ke sana, antara benda yang saya merenung, bagaimana dia boleh menjaga tulisan di ketika tulisan yang lain Sanskrit habis, Egypt, Mesir lama dah hilang, tapi dia masih boleh mengekalkan tulisan dia, bahasa dia. Kita tengok lagi contoh sekalian. Ketika Nabi SAW lahir pada 570 Masihi, ketika itu ada dua kerajaan besar, satu Rom, satu Parsi. Okay. Rom ni mana? Rom bahagian Rom lah, bahagian Eropah. Parsi ni mana? Parsi ada dua bahagian negara, satu tanah dataran, satu tanah bukit. Tanah dataran sekarang jadi Iraq, tanah bukit sekarang jadi Iran, bangsa Parsi ya. Maka ketika zaman Sayyidina Umar pada tahun 636 Masihi, Sayyidina Umar berjaya menawan ibu kota Parsi. Ibu kota Parsi namanya Tispun. Tispun ni tak jauh daripada Baghdad sekarang. Dia Tispun tu ibu kota Parsi.
Kalau tuan-tuan pernah biasa dengan sejarah, Nabi SAW pernah hantar surat kepada Maharaja Parsi. Maharaja Parsi koyakkan surat Nabi. Nama Maharaja itu Maharaja Khusrauf. Koyakkan surat Nabi dekat istana Tispun. Istana itu masih wujud sampai sekarang. Kita boleh search, kita boleh tengok. Oh, kat sini ya. Tispun tu nak senang ingat, Spunti lah. Mana sudut teh. Tapi eja dia C-T-E-S. C-T-S-P-O-N. Itu betul search, boleh tengok. Tapi yang sekarang, nanti. Balik nanti. Jadi, Saidina Umar berjaya mengalahkan seluruh mana ibu kota Parsi di Tispun, di bahagian dataran. Orang Parsi lari di bahagian bukit. Di bahagian bukit, peperangan 636 Masihi. Nama peperangan itu peperangan Qadisiyah. Satu benda yang orang Parsi terkejut. Tentang sekalian apa dia? Parsi ni dia ada teknik perang dia. Antara teknik perang yang terkenal, kalau dia nak kalah, dia akan melintas sungai. Sebab kemahiran berenang waktu itu tak ada. Orang Rom pun tak ada kemahiran berenang. Tapi Nabi pesan sejak daripada Mekah lagi, kan, ajarkan anak kamu berenang, memanah dan berkuda. Jadi ketika peperangan Qadisiyah yang terakhir, dia nak kalah, dia lintas sungai, orang Arab berenang kejar dia orang. Dia orang pelik, bila masa orang Arab boleh pandai berenang ni? Dia tak jangka, tuan-tuan sekalian. Perang Qadisiyah. Yang Nabi sebutkan, alimu auladakum birrimayah wassibahah warukubal khail. Ajarkan anak kamu berenang, memanah dan juga menunggang kuda. Bila masa geng Arab ni boleh berenang, kalah 636 Masihi. Mereka lari pergi ke bahagian bukit. Sahabat kejar, tuan-tuan sekalian. Dan peperangan akhir dapat mengalahkan setara total orang Parsi pada 642 Masihi, iaitu dalam peperangan Nahawan. Peperangan Nahawan ni dekat dengan Isfahan. Kalau sekarang setara total habis dan Islam berjaya mengislamkan kerajaan Parsi. Okey, tuan-tuan sekalian. Bahasa Parsi hampir pupus sebab berjaya diislamkan, dan orang masuk Islam, orang belajar bahasa Arab, tinggallah semua bahasa Parsi. Sebahagian besar tanah Parsi jadi Arab. Iraq jadi Arab dah. Tanah Parsi bukit, kalau sekarang Iran, pun jadi Arab. Orang hilang, bahasa Parsi hilang. Sampai kurun ke-13, ada satu orang, maknanya ulama, namanya Hafiz Ash-Shirazi. Dialah hidupkan balik bahasa Parsi. Akhirnya orang Parsi belajar balik bahasa Parsi dan wujud bangsa Parsi sampai sekarang. Sebab apa, tuan-tuan sekalian? Jati diri. Itu jati diri. Kalau tidak, orang tak kenallah bangsa Parsi. Bangsa Parsi dah jadi Arab. Sebagian besar bangsa Parsi dah jadi Arab dah. Negara Iraq tu, dan tak ada seorang pun bertutur dalam bahasa Parsi. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Kita nak cerita bangsa Melayu kita. Tuan-tuan, bangsa Melayu dalam kajian sekarang banyak orang dah mula mengkaji DNA kedua tertua di dunia. DNA kedua tertua di dunia. Nabi Adam AS turun, kan? Dan kita semua tahu, kan? Akhir sekali berada di sekitar tanah Arab sana. Jadi kemudian kalau ikut pergerakan manusia ke Afrika dulu, kemudian alah ke kita. DNA kita ni tertua, kedua tertua di dunia, tuan-tuan sekalian. Jadi berlalu sejarah, saya pergi ke Iraq tahun lepas, dalam kajian sejarah, bertemu dengan profesor-profesor dekat sana. Saya mengkagumi sejarah Iraq, iaitu Mesopotamia lah. Saya kata, hebatnya, kan? Bayangkan, lepas Nabi Adam, Nabi Nuh, dunia macam di reset Ubaid period. Saya sebut tadi, kan? Ubaid period, kemudian Mesopotamia. Zaman tu, tuan-tuan sekalian, dia orang dah buat rumah ibadah daripada batu, kan?
namanya zigurat. Zigurat tu macam macam piramid, macam tangga tu. Ini sebelum wujud piramid Mesir tau. Saya kata, memang bangunan-bangunan hebat lah. Dia kata apa? Dia kata apa? Kami dekat Iraq, bangunan ada, orang tak ada. Dekat tempat kamu, bangunan tak ada, orang ada. Habis tu macam mana? Ha, kita fikirlah sama-sama. Sama fikir, sampai sekarang tak dapat jawapan lagi. Kita kan ditemui jasad perak men 14,000 tahun. Kan, baru ni apa nama, dekat Gua Musang. Ditemui jenazah juga, badan 12,000 tahun, 14,000 tahun. Kita orang ada, bangunan tak ada. Dekat sana, bangunan ada, orang tak ada. Macam mana tu Tuan Sinan? Boleh tak nanti habis kuliah kita bincang eh? Prof tu tanya, beritahu saya, sampai sekarang saya tak dapat jawapan. Saya fikir, pelik juga kan? Ataupun sebenarnya bangunan ada di kawasan kita ni, cuma tertimbus, tak digali lagi, itu Allahu'alam. Kan? Itu satu benda yang boleh dijadikan bahan berfikir di sudut sejarah. Kan? Daripada sudut ekologi. Betul juga kan, orang ada sana, orang tak ada tu sana. Tak jumpa orang. Bangunan ada. Mana orang pergi? Sini orang ada, bangunan tak ada. Mana bangunan pergi? Kan? Betul tu kan. Okey. Jadi tuan-tuan sekalian, orang Melayu kita dah cerita lah. Kemudian catatan yang paling besar orang Melayu kita ada ni adalah wujudnya relau besi dekat Kedah. Umur relau tu 800 tahun sebelum Masihi. 800 tahun sebelum Masihi tau. Itu bukan kita reka-reka data ataupun dia punya tarikh tu. Dan itu relau paling besar di dunia. Perancis adalah berapa belas, Jepun adalah berapa belas. Kita beribu relau kat situ, paling besar di dunia. Tuan-tuan sekalian, Zulqarnain 500 tahun sebelum Masihi. Ini kita nak carikan jalan bahan berfikir. Zulqarnain 500 tahun sebelum Masihi. Ketika Zulqarnain menyatakan dalam Quran surah Kahfi, Allah rakamkan, "Atuni zubaral hadid." Berikan aku kepingan besi. Ketika dia nak mengepung dua makhluk aneh bernama Gog and Magog ataupun Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ni tiga versi agama ada. Orang ahli kitab Bani Israel pun ada menyebut. Ahli kitab daripada Nasrani ada menyebut. Quran ada menyebut. Dan hadis Nabi sebut, besok akhir zaman, Gog and Magog ataupun Ya'juj dan Ma'juj akan keluar. Jadi maknanya, Zulqarnain kepung, Atuni zubaral hadid, berikan aku kepingan besi. Soalannya, besi daripada mana, Tuan-tuan sekalian? Saya tak naklah begitu obses besi daripada Kedah. Tapi, buktikan ada relau yang paling besar daripada tempat kita. Itu je. Kalau kita obses, orang cakap, ya je kan. Cari dalam sejarah relau yang lebih besar pada ketika itu. Sebab Tuni Zubrahani ni bukan main-main punya, nak kurung Ya'juj-Ma'juj tu dekat antara celah gunung. Saya study dengan izin Allah tembok Ya'juj dan Ma'juj. Banyak ulama kata dekat Daril Goch. Daril Goch ni dekat Kaukosia. Dekat Kaukosia, pegunungan Kaukosia situ. Dan banyak ulama kata di situ. Nanti tuan-tuan search lah Daril Goch. Kan? Saya cari sampel batu. Kita tak tahu bagian mana. Daril Goch tu beratus kilometer eh. Tak tahu bahagian mana. Daril Goch ni terkenal dengan pintu masuk antara barat dan juga timur. Pegunungan Kaukasus ada lorong-lorong kecil. Sampai sekarang masih digunakan lorong-lorong kecil. Tapi maknanya memang gunung tu situ. Jadi banyak ulama kata dekat situ. Wallahu a'lam eh. Saya ambil sampel batu di sana tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan pernah tengok tak? Tuan-tuan pernah tengok batu berlumut biasa? Batu berlumut biasa tengok? Biasa kan? Pernah tengok tak batu berkarat? Batu berkarat, pernah tengok tak?
Kalau batu berkarat, maknanya batu tu ada ada komposisi besi kat situ, iron. Mula saya ada bincang dengan satu orang, dia duduk dekat Bukit Besi, Terengganu. Dia kata, "Ustaz, saya pernah tengok batu berkarat dekat Bukit Besi." Saya kata, "Oh, saya tengok dekat Daryl Ghosh." Lepas tu, saya ambil sampel besi, masuk lab dekat Malaysia, kandungan batu tu ada besi, tuan-tuan sekalian. Saya kata, "Ya Allah, kan ketika Zulkarnain kata, Tuni Zubaral Hadid, berikan aku kepingan-kepingan besi." Betul, ada batu yang berkarat, ada batu yang ada komposisi besi. Kemudian yang menarik dia, dalam Quran Surah Kahfi itu Allah sebut, macam mana Zulkarnain, kalau orang Melayu kita panggil sepuh-sepuh. Siapa biasa dengan senjata, orang nak buat senjata ni untuk keras-keraskan dia punya senjata tu, dia kena sepuh. Kan? Zulkarnain ini bahasa nak senang faham lah. Sepuh dengan tembaga. Afrir alaihi qitra. Dah besi itu dah merah, tuangkan tembaga cair. Disepuhnya tuan-tuan sekalian. Patutlah. Maknanya tembok tu tak pecah-pecah sampai sekarang. Ha, tapi akhir zaman Nabi sebut tembok tu akan pecah. Dan Ya'juj dan Ma'juj ni akan keluar tuan-tuan sekalian. Hollywood tengah buat filem mengenai Gog and Magog ni. 2025 tahun depan keluar. Tuan-tuan sekalian, Gog and Magog. Jadi maknanya sebab Gog and Magog ni dia dia cerita daripada tiga agama. Yahudi pun cerita pasal dia, Nasrani pun cerita pasal dia, Islam pun cerita pasal dia. Ha, tuan-tuan sekalian. Dan dari mana satu makhluk yang dikurung oleh Ya'juj dan Ma'juj. Okey. Kita nak balik cerita bahasa jati diri tau. Jangan lari track dia. Okey. Kemudian berlalu masa zaman Nabi Isa. Zaman Nabi Isa satu Masihi. Dua ratus Masihi ada satu orang daripada Greek, maknanya kerajaan Rom, dia tulis fokus betul-betul mengenai semenanjung tanah Melayu. Dia namakan Golden Kersani. Golden Kersani, dan detail dia tulis mengenai tempat-tempat yang ada emas. Golden Kersani. Itu yang barat datang kurun ke-15. Apa tujuan dia? Gold, glory dan gospel. Gold antara dia. Sebab Ptolemy sebut kurun kedua, kurun-kurun 2 atau masih, sini tempat yang paling banyak emas. Tuan-tuan nanti berbual dengan orang Sirim. Bahkan Sirim ni dia ada bahagian yang yang kaji emas. Kita Malaysia ni antara yang emas, kita emas yang terbaik daripada sudut apa? Kalau dapat tak perlu banyak refinery, 90% ke atas, dan kita punya kemahiran emas 90% ke atas. Barat tak ada. Barat biasa jumpa emas dia 75% ataupun 50%. Nak dapat 916, agak-agak tahulah 916 tu apa, maknanya orang perempuan lagi mahir buat emas ni kan, dia kena refinery banyak. Tapi emas tempat kita komposisi dia tinggi. Kurun kedua Ptolemy sebut Golden Kersani kawasan kita ni. Nabi lahir 570 Masihi. 610 Nabi dapat wahyu. Lebih kurang 10 tahun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, para sahabat telah sampai ke kawasan-kawasan kita ni tuan-tuan sekalian. Nanti tuan-tuan search Barus ni gerbang pertama sahabat sampai di Nusantara. Ada makam wafatnya 48 Hijrah dekat Barus. Barus ni Sumatera. Tuan-tuan, Nusantara ni dia ada dua tanah. Satu tanah Melayu, satu tanah Jawa. Tanah Melayu lagi besar. Sumatera semua tanah Melayu, semenanjung tanah Melayu sampai ke Champa dan kepulauan-kepulauan Melayu termasuk selatan Filipina. Itu tanah Melayu. Tanah Jawa ni Jakarta ke bawah. Dari Sunda Kelapa, Sunda Kelapa tu Jakarta lah atau Batavia, ke bawah itu tanah Jawa. Antara tanah Melayu dengan tanah Jawa, orang Melayu dapat Islam dulu. Kita dapat Islam dengan dakwah. Jawa dapat Islam kena perang. Kena perang
kurun ke 15 macam mana Wali Songo nak wujudkan kerajaan Demak untuk mengalahkan Majapahit. Itu perang jihad pertama di Nusantara ketika tombangkan kerajaan Majapahit. Ha. Dan bila berjaya tombang kerajaan Majapahit, Raja Demak yang pertama dipanggil, digelar sebagai Raden Fatah. Dia lebih kurang sama zaman dengan Muhammad Al-Fatih berjaya menombangkan kota Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih, namanya Muhammad, digelar Al-Fatih. Sinopati Jimbun, nama dia, digelar Al-Fatah. Lebih kurang sama zaman. Sana ada Al-Fatih, kita ada Al-Fatah. Sebab berjaya menumbangkan kerajaan Majapahit, Islamkan kerajaan Majapahit. Eh? Jadi itu perang jihad yang pertama. Kita berjaya kerajaan Demak dan mengislamkan tanah Jawa. Orang Melayu antara yang menyumbang juga. Lepas tu Melayu dengan Jawa ni, tanah Nusantara ni sangat rapat. Dan sampai ada pembayang pantun, jika roboh kota Melaka, papan di Jawa kami sorongkan. Jika sungguh bagai dikata, jiwa dan raga kami korbankan. Ha, itu kan maknanya rapatnya hubungan kita Nusantara ni, tuan-tuan sekalian. Jadi Indonesia, jadi Malaysia ni, penjajah punya kerja. Perjanjian Anglo-Dutch 1824. Anglo-Dutch 1824, suka-suka Belanda dengan British bagi ni. Tanah Melayu Sumatera ambil dekat Belanda, Singapura ke atas ambil dekat kita. Ha, sekali merdeka masing-masing pecah. Tapi kita semua ni adalah satu bahagian Nusantara, tanah Melayu dan tanah Jawa, tuan-tuan sekalian. Okey. Jadi berjaya Islamkan Majapahit dan kerajaan Demak berjaya diasaskan. Tak lama lepas tu tombang Melaka. Itu yang Melaka tombang tu, antara yang tolong kerajaan Demak. Sultan Demak seterusnya namanya Sultan Pati Yunus. Dia Fatih Yunus, tapi orang Jawa panggil Pati Yunus. Syahid dekat Melaka, tuan-tuan sekalian. Kan? Bukan main-main perang tau. 1511 tu sultan kita bukan lagi. Ada catatan daripada Portugis, bukunya ada dekat saya. Diterjemahkan oleh orang British. Waktu Melaka tombang, sultan kita badly wounded, cedera parah, tuan-tuan sekalian. Mana sultan juga ikut dalam peperangan. Kan? 25,000 rumah orang Melayu dibakar. Batu-batu daripada rumah itulah dibuat Efamosa di tapak Masjid Agung Melaka. Efamosa kalau tuan-tuan pegang, kalau pergi, itu tapak Masjid Agung Melaka. Kalau tuan-tuan pergi tu, sambil-sambil menengok sana tu, jangan lupa hadiahkan Fatihah. Berapa ramai syahid ketika mempertahankan Kota Melaka 1511 waktu tu. Jejak Rasul ada buat mana di kementeri mengenai tapak agung Masjid Melaka. Mana ketika tombang 1511. Portugis datang, anak-anak kita kecil pun belajar 3G, Gold, Glory, Gospel. Dia nak ambil gold. Sebab apa? Golden Kersani, Ptolemy sebut kurun kedua. Glory, angkut semua kekayaan-kekayaan daripada kita. Dan juga Gospel, nak mengkafirkan bangsa Melayu, tuan-tuan sekalian. Tapi tuan-tuan sekalian, beratus tahun mereka cuba. 1511 mereka cuba. Orang Melayu melawan, lawan, lawan, lawan. Kita orang Melayu bangsa yang tak menyerah, tuan-tuan sekalian. Sultan Hasanuddin Goa, dekat kerajaan Goa. Kerajaan Goa ni kerajaan Makassar. Sign perjanjian dengan Belanda. Pahlawan-pahlawan Bugis daripada Makassar, daripada Goa, agak macam kecil hati. Kita kuat lagi, kenapa kita nak berbaik dengan Belanda? Dia cari mana raja yang masih lawan Belanda. Raja Melayu masih lawan Belanda. Beramai-ramai pahlawan Bugis datang kemari bantu orang Melayu kita untuk lawan Belanda, tuan-tuan sekalian.
sampai pepangan Riau yang kedua, awal 18 yang syahid Raja Haji Fisabilillah tu. Lawan Dato' Sinan. Sampai sudah tau. Patukis tak larat bagi pada Belanda 1641. Ai melawan lagi. Sampai kemudian dia bagi pada British, British tak berlawan. Sebab dia tahu orang Islam ni dia ada modul mencintai akhirat lebih daripada mencintai dunia. Jadi dia tipu dengan perjanjian. Kan? British dia tak lawan sangat. Dia tak macam Portugis, dia tak faham. Dia tak macam Belanda, dia tak faham. Sebab British ni dia dia biasa berperang dengan orang Islam. Sejak sejak peperangan Salib lawan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi dia faham cara berfikir orang Islam, dia faham. Orang Islam ni dia berperang nak mati. Kan? Macam mana nak menang? Orang lain berperang nak hidup. Dia berperang nak mati. Sebab mati itu sebahagian daripada kehidupan kita. Kita nak menang. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok, British mana-mana dia buat perjanjian. Perjanjian Durrani dekat tanah Khurasan. Perjanjian Anglo-France belah negara Arab. Juga perjanjian juga dekat kita, Anglo-Dutch. Semua perjanjian-perjanjian. Dia tak lawan pertentangan betul-betul. Tak banyak. British tak banyak. Muslim-muslimat sekalian. Okey. Soalannya very focus tau. Matlamat very focus. Goal, glory, gospel. Dia berjaya bawa goal daripada tanah Melayu. Dia berjaya glory. Tapi gospel tak tidak berjaya, tuan-tuan sekalian. Kenapa, tuan-tuan sekalian? Sebab jati diri. Itu saya nak cerita jati diri. Sebab jati diri itu, sebab orang kita ada jati diri. Jadi ini macam macam roh lah, kan? Ikan, ikan dekat laut bertahun-tahun berenang dekat laut tak rasa masin, daging tak masin, tuan-tuan sekalian. Elok mati naik ke darat jadi ikan masin sekejap je, seminggu jadi ikan masin, tuan-tuan sekalian. Kenapa bertahun-tahun dekat dalam air tak jadi masin? Roh, ada roh, sebab tu tak masin. Hilang roh seminggu je jadi ikan masin. Kita pun goreng makan, kami sedap lagi, kan? Sebab roh tak ada. Jati diri itu roh. Kan? Muslimin dan muslimat Allah SWT. Okey. Habis bab sejarah. Saya nak pergi bab yang kedua. Kan? Sekejap lah. Dalam pukul 7 lah. Jati diri Melayu ada 16. Siapa nak rakam, rakam. Biar hafal. Okey. Jati diri Melayu ni ada 16. Paling kurang untuk anak orang Melayu sempena kemerdekaan ni, dia kena ada satu paling kurang dalam diri dia. Paling kurang kena ada satu, baru dia ada jati diri. Kalau tak ada, dia kena jadi orang lain. Dan 16, tuan-tuan, kita pecahkan kepada 4 warna lah, nak senang faham. Pertama, jati diri merah. Merah ni lambang berani, gagah, kan? Jati diri merah ni apa dia? Persenjataan. Kita kejap lagi ada pameran senjata bawah tu, tuan-tuan pergilah. Persenjataan, tuan-tuan sekalian, orang Melayu senjata Masya Allah banyak. Sebab kita memang banyak besi, kan? Kita ada senjata dipanggil segenggam. Segenggam macam-macam. Ada kerambit, ada lawi ayam, ada lawi itik, ada buku lima segenggam. Ada senjata sepegang. Sepegang ada keris, ada tekpi, ada cindai, ada senjata selengan, selengan parang. Macam-macam parang ada, tuan-tuan sekalian. Kemudian setangan, setangan pedang. Pedang Melayu macam-macam. Kat bawah tu kita ada bawa berbelas pedang Melayu. Ada cinangkas, ada buaya berenang, ada pedang lurus, ada pedang lais, ada pedang bungkul, ada macam-macam parang. Ada sebediri. Sebediri ni ada tombak, ada ada tombak, ada lembing, lembing lain, tombak lain. Ada senafas. Senjata senapan ni panah, meriam, istinggar. Istinggar tu senapang Melayu, kan? Dia kena bernafas. Dan senjata ketujuh Melayu dipanggil serasa. Serasa ni tak nampak tapi rasa. Apa contoh dia? Ilmu racun orang Melayu ataupun ilmu-ilmu hikmah.
Kan saya buat kajian manuskrip Melayu dekat Patani, tuan-tuan sekalian. Ada 39,000 manuskrip telah didigitalkan. Ada ilmu menyusun usus. Kalau perang, terburai perut, bukan sambung terus eh. Kena susun dulu usus, baru sambung. Ada ilmu menyusun usus, tuan-tuan sekalian. Dulu-dulu lagi ada. Oi, macam-macam ke. Patah ni tak usah kira lah. Macam mana sambung patah lah apa semua. Ha. Jadi maknanya persenjataan. Yang kedua, mana kategori merah eh? Seni bela diri. Seni bela diri silat, macam-macam silat dia. Paling kurang kena ada satu. Yang ketiga, pengangkutan dan pelayaran. Maknanya ilmu kapal. Oh, kapal Melayu, jom Melayu. Tuan-tuan kajilah antara yang besar, hebat. Orang Melayu ni cuma satu je. Dia jenis orang baik orang Melayu ni. Dia bukan menyerang orang. Dia bukan menyerang orang. Dia memang orang baik. Dia dulu lagi tuan-tuan silan. Eh? Jadi kematangan untuk maknanya pertahankan dia orang baik. Dia fikir semua orang baik macam dia. Dia orang Melayu tuan-tuan silan. Kita berniaga di Melaka dengan orang Portugis. Kita ingat orang Portugis baik macam kita. Rupanya dia rancang nak ambil alih Melaka. Itu tak terjangka. Orang Melayu ni sangat baik dengan dia. Itu memang perang Melayu ya. Abang Kondan. Dan yang keempat adalah ilmu hikmah. Ilmu hikmah dalam kategori merah. Kan? Ilmu hikmah ni contoh macam yang di luar lah. Maksudnya di luar pemikiran lah. Dia kan orang Melayu ada sambung tulang lah. Ada ilmu macam-macam lah. Kan? Ilmu kalau tuan-tuan peperangan antara orang Melayu dan komunis 1945 bermula di Batu Pahat Johor kemudian melimpah sampai ke Sungai Manik Perak. Tuan-tuan boleh baca sejarah mengenai parang terbang. Benda tu ramai saksi masih hidup lagi. Ada atuk-atuk ayah-ayah kita masih hidup lagi. Dia bukan berlaku kurun ke-15, bukan ke-17 tau, bukan ke-18. Yang saksi hidup tak ada. Saksi hidup banyak lagi tuan-tuan sekalian mengenai parang terbang 1945. Dia bukan 13 Mei tu, 13 Mei kemudian 1945 tu perang besar tu. Waktu Jepun mengalah, komunis cuba ambil alih 1945, 1946. Tentang baca perang Batu Pahat dengan perang Sungai Manik Perak. Itu ilmu hikmah. Okey. Dalam kategori biru kita panggil. Kan? Kategori biru ni maksudnya jati diri Melayu, permainan kebudayaan. Permainan kebudayaan, persembahan kebudayaan, permainan kebudayaan tuan-tuan sekalian. Kita banyak main ilmu papan, ilmu papan. Ada harimau lah saya kaji mengenai permainan papan orang Melayu sampai ke Pulau Lingga. Orang putih dia ada chess. Dia ada chess. Orang Melayu kita ada macam chess tapi pakai dadu. Pakai dadu. Namanya permainan tabal. Kalau tuan-tuan search dekat Google permainan tabal, yang ada tu bukan permainan tabal sebenar. Orang yang tulis tu bukan sebenar. Eh? Saya kata kenapa pakai dadu? Dia kata kalau chess semata-mata otak kita. Tapi ada benda-benda yang kita tidak terkawal. Contoh dalam peperangan, tiba-tiba cuaca, kita tak boleh kawal. Tak boleh kawal itulah dadu tu. Jadi kalau dadu tu ada dua, ditembak dadu tu 1, 2, 1, 5, ada 7 pergerakan. Kita kena rancang 7 pergerakan ni mana satu. Kita boleh gabungkan 7 pergerakan ataupun 2 buah. 1, 5, 1, 2. Permainan tabal tuan-tuan sekalian. Oh hebat. Eh? Chess mata-mata otak. Tapi untuk perang tak macam tu. Perang ni ada benda-benda kita tidak terkawal. Cuaca, macam mana nak kawal? Eh? Itu permainan kebudayaan. Antara lain dalam kategori biru, makanan tradisional. Makanan tradisional. Ibu-ibu, kakak, ajar. Tahu makanan tradisional paling kurang akan ada satu jati diri. Antara lain adalah kraft tangan, kraft dan ukiran. Itu yang industri cottage daripada semua ada falsafah-falsafah dia. Antara lain busana bertanjak kan. Maknanya berpakaian busana itu semua ada falsafah dia tentang sini. Kita kalau tengok kan orang anak dara kain pakai macam mana, janda pakai macam mana, dia semua dulu ada falsafah dia. Ini orang tak faham. Pagi jadi anak dara, tengah hari jadi janda, petang jadi anak dara balik.
dari cagar ya. Nah, ini. Oke. Jati diri bagian hijau. Dan dia ada bagian merah tadi, ganas. Kemudian bagian biru ni yang agak santai, bagian hijau. Hijau ni baik. Antara hijau jati diri agama. Agama sebahagian daripada jati diri Melayu. Melayu tak dipisah dengan agama. Kan? Kemudian antara yang lain adalah perubatan ketika sakit. Perubatan sakit. Kita ada ilmu herba kita. Kan? Perubatan kita sakit. Kemudian penjagaan kesihatan. Sebelum sakit ada penjagaan kesihatan. Urut, kan? Itu penjagaan kesihatan. Antara lain adalah pendidikan budaya. Pendidikan budaya ni macam lagu dodoi. Lagu dodoi. Orang Melayu dulu dodoi ke anak dengan lagu-lagu perjuangan, tak silap kan? Bunda penuh riang menerima bahtera merdeka. Putra-putri sayang, putra-putri sayang sedang berjuang. Orang sekarang yaau yaau. Tak ada lagu dodoi. Ada buku lagu dodoi tau, orang Melayu kita. Ha. Anak kecil buayan dah dicerita pasal perjuangan. Cuma tonton kaji lagu dodoi. Lagu dodoi Melayu. Ada buku dia. Pasal perjuangan. Dan jati diri kuning kita panggil, eh. Kuning ni maknanya maknanya peraturan, kan? Antara jati diri kuning adat istiadat. Adat istiadat, kan? Dengan raja, dengan guru, dengan ulama, dengan pembesar, dengan rakan seperguruan, ada adat istiadat dia. Dengan seteru, dengan musuh pun ada adat istiadat dia. Kan? Dia ada etika dia. Sosioekonomi, itu antara jati diri kuning. Contoh macam dulu ilmu pertanian, perburuan, kan? Seni bina, pertukangan, kan? Kayu, logam. Tentang silan, bunga-bunga ni semua ada makna ni. Bunga-bunga ini takkan dada dekat bunga yang ada pada keris. Bunga yang ada pada keris, kalau kira-kira lama, semua bunga ataupun daun-daun perubatan. Bunga yang ada dekat batik takkan sama dengan bunga yang ada dekat tembikar. Takkan sama. Tuan-tuan belajar bunga pun satu ilmu, tuan-tuan silam. Itu seni bina Melayu. Bunga-bunga ni ada maksud semua ni. Ada maksud. Kalau tuan-tuan pergi SRS tu, Quran, nak tahu Quran daripada mana, tengok bunga, bunga tu daripada mana. Oh ni Quran tulisan tanah Melayu, Quran tulisan Bukhara, tulisan apa nama, tulisan Afrika, daripada bunga-bunga tu, kan? Kemudian penulisan, kan? Penulisan dan maknanya penulisan bantu bersurat, bahasa sebagian berjati diri. Balik tuan-tuan silan, 16 jati diri ni paling kurang kita kena ada satu. Barulah ada roh, eh? Barulah. Dan inilah yang dulu dipertahankan, eh? Kenapa bahagian atas negara boleh, di bahagian Filipina ditukar nama sebagai nama Raja Philip, eh? Spanyol tu Raja Philip tukar nama sana, bandar kota dia Fi Manila, tinggal jadi Manila di sana. Sebab bila jati diri hilang, orang takkan jadi orang itu. Dia jadi bangsa lain. Jadi kita bicara mengenai kemerdekaan pada hari ini, tuan-tuan sekalian. 16 jati diri ini paling kurang anak Melayu kena ada satu. Kita tengok tadi, saya dah cerita dalam 16 tu. Jadi sampaikan, belajar, pengetahuan, kan? Dan sebagainya. Jadi inilah yang menyebabkan maknanya mana-mana bangsa pun, kalau ada jati diri, saya dah cerita dah. Contoh bahawa bangsa tadi, maka dia akan ada satu, dia panggil roh lah kita panggil, kan? Dan yang menarik dia, memang jati diri kita, dia associate dengan Islam, kan? Dia tak boleh berpisah dengan Islam tu sebagai jati diri. Dan takrifan Melayu dalam perlembagaan pun adalah mesti maknanya orang beragama Islam, berbudaya Melayu dan berbahasa Melayu. Sebagai kesimpulan dia, tuan-tuan sekalian, ya? Sebagai kesimpulan dia, jadi hari ini di bawah tu nanti ada pameran, tapi saya dipamerkan yang maknanya pameran senjata, tuan-tuan tengok lah. Dan kalau tuan-tuan ada mak ayah kita ada keris ke, ada apa ke, kita boleh buat kad pengenalan dia. Kad pengenalan tu kita akan kaji
besi dia apa, kita tuliskan dari kad pengenalan dia. Dia ada program kat bawah tu membuat kad pengenalan sejata-sejata Melayu. Kalau tak, takut anak kita nanti dapat apa, besi buruk ni kan. Dia pergi buang tentang tersilan. Itu belum lagi dia pergi jumpa pengamal perubatan Islam kan. Sikit-sikit saka kan. Kenapa ni? Oh, ada barang lama ni. Buang tentang tersilan. Sedangkan tu khazanah tu. Saya pernah jumpa satu pengamal perubatan Islam, dia dah buang, potong keris, bakar, buang lebih 200 bilah keris. Saya kaji senjata Melayu, macam-macam boleh belajar tuan-tuan sekalian. Bentuk reka, bentuk jenis besi. Itu belum lagi nanti insya-Allah kita cerita akan datang. Ada satu manuskrip daripada Patani, orang Melayu buat keris daripada tulang mawas. Tulang mawas tuan-tuan sekalian. Kan? Rupanya dulu ada satu binatang namanya mawas. Dia punya sini tulangnya besi. Jadi kalau orang Melayu kita jumpa, ambil sikit, maknanya letak dalam keris. Dulu saya pun kata merepek betul lah. Bila saya kaji besi-besi tanah Melayu dan Tosilan, ada yang dapat sampel tulang mawas, kita masuk lab dekat UTM. Tuan-tuan, boleh bayang tak? Tulang kita kan kalsium. Tulang ni kan kalsium. Kalsium transform jadi iron, jadi besi. Diambil, letak dalam keris. Dulu saya kata merepek kan? Saya kaji betul-betul, tengok manuskrip pun semua, dapat sampel, hantar lab dengan UTM. Apa nama? Kalsium transform jadi iron dengan silam. Mana nak logik tu? Rupanya dah ditulis. Rupanya Orientalis, British, banyak punya tulis pasal tulang mawas yang ada pada senjata Melayu. Bukan kita je, diorang tulis dengan dokumentasi yang benda tu. Itu belum cerita benda tu. Tapi kalau dah dibuang ke laut, dibuang ke sungai, nak kaji benda kan. Tak boleh nak kaji. Lepas tu kalau nanti kat bawah tu dia ada buat kad pengenalan senjata Melayu, nanti berbual-bual lah kat bawah tu. Dah boleh tengok. Hari ni saya dipamkan dibawa jenis-jenis pedang je. Pedang je, macam pedang tu, macam-macam pedang Melayu dia bawah tu. Kita tengoklah, boleh belajar something insyaAllah. Okey, sekian saja yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang dan lemah itu dari kelemahan dari saya sendiri insyaAllah. Panjang umur, buah rezeki, jumpa pada kuliah kemerdekaan tahun depan insyaAllah. Aku lakau lima sami'tum, astagfirullah liwalakum, warisa'il muslimin, faya fawzal mustaghfirin, waya najat at-ta'ibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.